Elkin Bagot kembali membawa nama Indonesia apabila dia mencetak gol di Stadion Inggris bersama dengan klubnya Gillingham. Oke, jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, guys, insyaallah pada hari ini saya mendoakan kalian ya, yang di luar sana yang menonton video ini, supaya kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Oke, insyaallah guys, pada hari ini nama Elkin Bagot, pemain back tengah timnas Indonesia, kini menjadi bualan di Liga Inggris. Walaupun liga hanya liga bawah, tetapi ia lebih tinggi standing dengan liga-liga di Asia. Jadi di Liga Inggris ini, guys, walaupun liga-liganya di bawah, tetapi sebenarnya liga itu sangat berkualitas tinggi, dan ia lebih levelnya lebih tinggi sebenarnya daripada liga yang ada di Asia ataupun di Asia Tenggara nih. Jadi di sini Elkin Bagot mencetak gol untuk timnya, dan ini memberikan sekali lagi nama Indonesia itu bergema di Stadion Inggris ini. Nah, kalau diikutkan sebelum ini, saya buat konten terkait dengan Asnawi Mangku Alam, kemudian Egy Maulana Bikri, Witan Sulaiman, Sadi Ramdhani, Marcelino Ferdinand, Zinedine Faris, dan kini Elkin Bagot pula membawa nama Indonesia bermain ataupun berkarir di luar negeri juga. Nah, jom guys, kita simak video ini. Video ini daripada channel Bikin Gol. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya, like, share, dan komen. Oke, judulnya pula ialah nama Indonesia kembali bergaung di Stadion Inggris. Lihat gol berkelas Elkin Bagot bungkam Boro. Oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita lihat dan semak video ini. Dua gol secara beruntun dalam dua pertandingan menjadi kado ulang tahun yang indah bagi Bagot. Pekan Bagot mendapatkan pekan menyenangkan secara berturut-turut. Setelah ia kembali menjadi penyelamat Gillingham saat bermain imbang melawan Barrow di Stadion Christie. Tengok guys. Ini menjadi... dia tanduk dari sudut ya, sudut sebelah kanan tiang gol ini. Elkin Bagot nih, kalau diikutkan dia ini baru berumur 20 tahun guys ya. 20 tahun, dan sebenarnya dia ini ibunya adalah warga negara Indonesia sendiri. Jadi dia bukan pemain naturalisasi. Dia ini memang kalau diikutkan asal warga negara Indonesia. Jadi dia tinggal hanya membuat KTP jadi warga negara. Itu pilihannya sendiri ya. Kita lihat balik nih. Ayo. Gol kedua Bagot di persepak bolaan Inggris. Gol perdananya dilesakan ke gawang pemuncak klasemen sementara Liga 2 Sepenaga pada akhir pekan kemarin. Gol Bagot itu juga membuat Gillingham melalui 7 pertandingan beruntun di semua kompetisi tanpa kekalahan. Catatan tersebut tentunya menjadi kado ulang tahun paling indah dua gol beruntun yang berusia 20 tahun. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober, Bagot tampil sejak menit pertama di laga ini. Gillingham sebetulnya mengawali Elkin Bagot ini juga guys, yang sebenarnya membantu timnas Indonesia hari itu mengalahkan Malaysia 4-1 di Piala AFF ketika Indonesia mengalahkan Malaysia di Stadion Bukit Jalil kalau tidak silap, 4-1 guys. Jadi Elkin Bagot ini adalah salah satu yang mencetak gol pada masa itu. Pertandingan dengan baik, namun terkendala dengan penyelesaian akhir. Mereka nyaris membuka keunggulan di menit ke-32, tapi tendangan Hakep Adlakut menghajar mister gawang. Sebaliknya, Barrow lebih rapi dalam memainkan bola. Inggris, mereka Liga justru Inggris berhasil membuka keunggulan selang 3 menit kemudian. Umpan Ben Huggyfield diselesaikan dengan sontekan kaki kanan Josh Kay. Skor 1-0 untuk keunggulan Barrow ini bertahan. Ini Elkin Bagot nih, pemain nomor 23 nih. Babak pertama usai. Isinya. Keunggulan bagi Barrow sirna usai Elkin Bagot mencetak gol penyeimbang. Seperti halnya pekan lalu, Will Wright menjadi pemberi assist bagi Bagot. Sepak pojok Wright ke tiang jauh tak bisa dijangkau kiper Paul Farman, dan Bagot mengandung bola ke dalam gawang.
peluit panjang dibunyikan, skor imbang 1-1 membuat Gillingham merangsek ke papan tengah klasemen. Kalau kami panggil sepakan sudut, guys. Pekan Bagat juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Selamat untuk Bagat. Dia terus man of the match dalam perlawanan ini. Ini betul-betul memberi satu motivasi kepada Elkin Bagot. Sudahlah dia mencetak gol penyamaan, kemudian dia dinobatkan sebagai pemain man of the match, pemain terbaik pada hari itu. Bagot sukses untuk kedepannya. Selalu bermain bagus dan beruntung di setiap pertandingan. Dari sepakan pojok kah, guys? Pojok. Sudut lah. Kalau kami panggil sepakan sudut, guys, ya. Itu dia, guys. Elkin Bagot, seorang pemain timnas Indonesia yang bermain di back tengah Indonesia. Timnas seniornya. Kini mewakili Billingham FC di Liga 2 Inggris sebenarnya nih. Tetapi Liga 2 pun dia punya kualiti dalam Liga itu lebih tinggi levelnya sebenarnya daripada level yang ada di Liga-Liga di Asia Tenggara ini. Itu dia. Dia mencetak 2 kali berturut-turut gol pada perlawanan sebelum ini juga dia mencetak gol. Jadi nama Elkin Bagot ini sekarang ini tengah panas, guys, tengah hangat di Liga Inggris Liga 2 ini. Apapun Elkin Bagot ini, kalau mengikut sejarahnya, sebenarnya dia adalah seorang pemain sepak bola yang bermain sebagai pemain tengah back di Liga 2 Gillingham ini secara pinjaman sebenarnya daripada klub Liga 1 Ipswich, dan kini dia juga bermain dengan timnas Indonesia seniornya, ya. Walaupun dia masih berumur 20, dia juga main di U23. Dan kalau diikutkan, Bagot ini, dia mewakili negara ibunya di Indonesia. Karena ibunya adalah warga negara Indonesia. Jadi, dia bisa memilih dimanapun dia bermain. Di Indonesia, dia memang terus akan boleh bermainnya. Karena ibunya itu adalah warga negara Indonesia. Walaupun dia ini dilahirkan di Bangkok, Thailand, ya. Tetapi seorang ibunya seorang Indonesia dan bapaknya seorang Inggris, begitu. Dan kini dia bermain dengan Ipswich, tetapi dipinjamkan ke Gillingham Liga Inggris Liga 2 ini. Wah, itu antara sejarah sepak bola ataupun bola sepak yang ada bersama Elkin Bagot. Dan melalui Piala AFF hari itu juga dia membantu timnas Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1 apabila golnya itu juga gol cantik pada masa itu. Dan di sini tadi dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik ataupun man of the match pada perlawanan ini. Jadi mudah-mudahan kita doakan supaya Elkin Bagot dapat meningkatkan lagi permainannya, staminanya, mentalnya, dan juga nanti akan membantu timnas Indonesia, timnas seninya pada tahun hadapan bermain di Piala Asia pula 2023. Itu yang paling penting. Dan kebanyakan ramai pemain Indonesia pada saat ini seperti Elkin Bagot, Witan Sulaiman, Egy Maulana Bekri, Sadi Ramdhani, Asnawi Mangku Alam, itu bermain di luar negeri. Semua ada di Korea, di Malaysia, di Slovakia, dan juga Elkin Bagot di Liga Inggris ini. Itu membuatkan mereka dapat menimba pengalaman yang cukup-cukup bernilai sebenarnya sebelum nanti mereka akan kembali membantu timnas Indonesia. Jadi kita doakan semua pemain ini akan sukses berkarir di luar negeri dan meningkatkan permainan mereka untuk memantapkan timnas Indonesia nanti. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan permainan Elkin Bagot ini, bolehlah kongsi, dan info yang ada dari kalian itu amat berguna, dan info yang positif itu juga membantu kita untuk menilai sejauh mana permainan Elkin Bagot ini. Oke, guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.